Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal hadith hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minha. Amma ba'd. Ikhwatul kiram akramani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puji dan syukur hanya milik Allah semata yang telah memberikan kemudahan untuk kembali kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepadanya, tentunya untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menuntut ilmu tentang Allah. Kita cari ilmu tentang Allah yang tidak lain untuk semakin kita dekat kepada Allah, kita kenal Allah sehingga makin banyaklah amalan kita, makin banyak perbuatan-perbuatan kita, semakin terdidik diri-diri kita, lisan kita, perbuatan kita itu jauh daripada maksiat. Itu yang diharapkan. Kita melakukan perbuatan, kita mengucapkan ucapan untuk mencari ridha Allah. Akan tetapi porosnya adalah ilmu. Seorang tidak akan bisa mengenal Allah kecuali dia harus belajar. Sebagaimana Allah telah katakan kepada nabinya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilmulah kamu. Carilah ilmu. Belajarlah kamu, fa'lam ketahuilah olehmu annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada sesembahan kecuali dia Allah. Satu saja sesembahan. Cuma satu, dan dialah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengajarkan kepada keponakannya, yang mana lebih tepat sepupunya, yaitu siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tatkala Rasulullah sedang membonceng beliau, ketika Rasul melihat ada satu kesempatan untuk memberikan nasihat, maka diberikan nasihat. Itu Abdullah ibnu Abbas ketika dibonceng oleh beliau. Ini tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Meskipun kepada anak kecil, meskipun kepada rakyat jelata, beliau tidak akan pandang bulu. Ketika di situ ada kesempatan untuk memberikan kebaikan kepada manusia, maka akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun cuma sekedar membonceng. Ketika di situ ada ladang untuk disampaikan sebuah ilmu, maka Rasul memberikan ilmu kepada orang-orang yang berhak mendapatkan ilmu, orang-orang yang diharapkan kebaikan. Nabi katakan kepada sepupunya, ya gulam, ta'arraf ilallahi firraqa ya'arifka fi syiddah. Perintah Rasul kepada Abdullah ibnu Abbas hibrul ummah, dia katakan, belajar kamu, kenali olehmu Allah. Ta'arraf ilallah, kenali oleh engkau Allah. Belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat dia ketika kamu sedang dalam keadaan sempit. Kalau kamu banyak mengingatnya, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingatmu. Isyarat dari Allah dan juga dari Nabi agar mempelajari ilmu tentang Allah. Dan Nabi katakan, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Rawahu Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap individu muslim. Kita lanjutkan pembacaan kitab tafsir kita karya Imam Syi'di, Taisir Karim Rahman, sampai ucapan penulis, wailu yawma idzin lil mukadzibin. Kebinasaanlah, kecelakaanlah bagi mereka orang-orang yang mendustakan. Tsumma bayyana al mukadzibina bi annahum, kemudian disebutkan, dijelaskan sama Allah, siapakah mukadzibin ini? Alladzina yakdzibun, alladzina yukadzibun bi yaumidzin. Mereka para pendusta, yaitu yang dimaksud di sini para pendusta biyaumid, tentang hari kebangkitan. Ay yaumul jaza, yaitu hari pembalasan.
Yauma yadinullah fihi nasu bi a'malihim, yang mana Allah kelak pada hari itu Allah akan tuntaskan persoalan manusia. Allah akan menghakimi seluruh manusia. Yang baik akan diberikan kebaikan, yang jelek akan diberikan kejelekan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Dikatakan wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah mereka mendustakan tentang hari pembalasan itu, illa kullu mu'tadin, kecuali orang-orang yang melampaui batas saja. Para pendusta agama mesti mereka melakukan pelampauan batas. Ala maharimillah, mereka biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan sama Allah. Mu'tadin minal halal ilal haram, mereka melampaui batas. Mereka halalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Ini kerjaan orang-orang mu'tadin yang melampaui batas. Azim, makna azim yaitu katsirul ismi, orang yang suka berbuat dosa. Fahadha alladhi yahmiluhu udwanahu ala tadzib, inilah sebab utama mereka menyelisihi, yang menjadikan mereka memusuhi agama. Mereka menjadi mendustakan agama, yaitu yahmiluhu udwanahu ala tadzib wa yujabu lahu kibrahu raddal haqqi. Inilah perkara yang menjadikan mereka mendustakan hari pembalasan, di mana mereka mendustakan hari pembalasan disebabkan karena sombong. Suka melakukan dosa, maka tumbuh penyakit sombong, akhirnya menolak al-haq. Inilah makna firman Allah, falamma zagu azagallahu qulubahum, maka tatkala hati mereka keras, tatkala hati mereka menyimpang, maka Allah biarkan hatinya menyimpang. Idza tutla alaihi ayatuna, kemudian apabila dibacakan ayat-ayat kami, ayat-ayat ad-dalatu alal haq, ayat-ayat menunjukkan akan kebenaran Rasul-Rasul kami, ayat-ayat yang menunjukkan akan kebenarannya hari kiamat. Ternyata mereka wa'ala sidqin ma ja'at bihi rusuluh kazzabaha wa'anadaha. Ayat yang telah dibawa oleh Rasul, ayat yang betul, yang hakun. Para Rasulnya membawa ayat, para Rasulnya membawa bukti, burhan dari Allah subhanahu wa ta'ala di antara mu'jizat-mu'jizat. Akan tetapi mereka tetap mendustakannya, bahkan mereka menentangnya. Waqala, mereka katakan, hadza asatirul awwalin. Mereka katakan tentang ayat-ayat Allah. Mereka katakan firman Allah dikatakan asatirul awwalin. Ini cuma dongeng belaka. Ay min turhatil mutaqaddimin, cuma kisah-kisah masa lampau. Wa akbarul umamil ghabirin, cuma kabar-kabar umat-umat yang aneh kok. Laisa min indallahi takabburan wa inadan. Mereka menafikan hal ini dari Allah sebagai bentuk takabburan, sebagai bentuk kesombongan, wa inadan, penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Ini perbuatan orang-orang yang mendustakan, yang mendustakan Allah, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul. Lain halnya dengan orang mukmin. Orang mukmin itu dibedakan sama Allah. Mana yang mukmin, mana yang munafikin, mana yang mukadzibin. Kalau mereka para pendusta agama, para pendusta hari pembalasan, mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mereka mengatakan Al-Quran sebagai ucapan-ucapan dongeng. Asatirul awwalin, dia katakan cuma dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang biasa didengungkan oleh anak-anak kecil, yang biasa dibacakan oleh nenek-nenek tua di tempat tidurnya untuk menidurkan bayi, untuk menidurkan cucu-cucunya. Ini kata mereka, itulah Al-Quran. Ini kata mereka para pendusta agama. Mereka orang-orang yang menentang mengatakan syairun, dikatakan Al-Quran tidak lain cuma syair, cuma pantun belaka yang dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan para pendusta. Adapun sifat mereka orang-orang mukmin dibedakan juga. Orang mukmin dan orang munafik beda. Ketika mereka ada yang mengaku kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Muhammad, dan kami beriman terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Kami beriman, akan tetapi kalau disebut nama Allah biasa saja. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tidak bertambah keimanannya. Maka Allah turunkan ayat. Dalam surat Al-Anfal Allah sifatkan,
Orang-orang mukmin dengan firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah sifatkan orang-orang mukmin tentang sifat hati mereka terhadap Al-Qur'an. Allah katakan, hanya saja orang-orang yang mukmin itu kalau disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati-hati mereka bergetar. Kata Imam As-Sudi rahimahullahu taala, bukan As-Sudi ya, tapi As-Sudi ulama salaf dari kalangan a'immah, muridnya Sabi'ut Tabi'in rahimahullahu taala, beliau katakan ayat ini berkenaan tentang seorang yang sedang bermaksiat, seorang yang akan melakukan maksiat, akan tapi Allah masih mensifatkan orang ini dengan penamaan mukminun, orang yang mukmin. Bagaimanakah kisahnya? Yaitu tentang seorang lelaki yang akan melakukan maksiat. Hatinya sudah ingin melakukan pelanggaran. Tapi ketika dia diingatkan, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, maka dia menahan jiwanya. Dia tidak melanjutkan aksinya. Wajilat qulubuhum, dia takut hatinya ketika mendengarkan nama Allah. Maka dari sini para ulama menyatakan, orang yang melakukan kemaksiatan, tapi kalau dia beriman kepada Allah, tetap orang ini dikatakan beriman. Wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Dan kemudian sifat orang mukmin yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka akan bergetar hatinya, kemudian akan bertambah keimanannya. Ini sifat mukmin. Oleh sebab itu ikhwanana, kalau kita dapati diri-diri kita dibacakan firman Allah, dibacakan ayat Allah, dibacakan dalil, dibacakan hadis, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ternyata tidak menambah keimanan kita, curigai hati kita. Karena Allah sifatkan orang mukmin itu kalau dibacakan dalil, kalau dibacakan Al-Qur'an, kalau dibacakan hadis, zadatuhum iman, bertambah keimanannya. Bukan tidur dibacakan taklim tidur. Ada khutbah Jumat yang ceramah ustaz, ustaznya ahli sunnah, ilmu yang disampaikan, dibacakan firman Allah tapi tidur. Ini kebiasaan buruk ya. Hendaknya dirubah ya sekarang. Karena sifat orang yang mukmin, Allah katakan ketika dibaca ayat-ayat Allah, wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan ayat-ayat kami, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala menyerahkan seluruh urusannya. Seluruh kehidupan dan seluruh urusannya mereka pasrahkan, mereka tunduk kepada pengaturan Allah. Ini sifat orang mukmin. Qala rahimahullahu taala wa amman ansafa wa kana maqsuduhu al-haqq al-mubin. Adapun orang-orang yang adil, orang-orang yang pertengahan, orang-orang yang mukmin maksud, yang mereka memiliki tujuan yang baik, yang mereka memiliki tujuan untuk mencari al-haq. Fa innahu la yakdhibu bi yaumin, niscaya mereka orang-orang yang tidak akan mendustakan hari pembalas. Li'anna Allah qad aqama 'alaihi min al-adillati al-qati'ah, karena Allah telah menegakkan kepada mereka bukti-bukti yang sangat kuat. Qati'ah, yang tidak akan terpatahkan, hujah-hujah yang kuat. Wal barahin dafi'ah, kemudian bukti-bukti yang mengenyangkan, puas. Ma yaj'alu haqqal yaqin, yang akan menjadikan seorang hamba menjadi yakin ketika dia mendapatkan dalil. Wa sara li qulubihim mithla asy-syamsi lil absar, maka jadilah hati-hati mereka terang seperti sinarnya matahari. Bi khilafi man rana 'ala qalbihi wa kasbihi, lain halnya dengan orang-orang yang hatinya Allah berikan titik hitam disebabkan karena perbuatannya. Sebagaimana ayatnya sudah lewat. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksimu. Bahkan sekali-kali tidak. Kami berikan titik hitam ke dalam hatinya disebabkan karena maksiat yang mereka suka lakukan. Jadi hati-hati ya ikhwan. Jangan sampai kita membuat perkara-perkara yang sifatnya pelanggaran. Jangan sampai lisan kita, perbuatan kita, ternyata itu adalah perkara yang akan mengundang murka Allah. Allah akan berikan titik hitam di dalam hati kita. Dan kalau sudah semakin banyak, semakin banyak, dan semakin banyak titik hitamnya, gelap hati.
Kalau sudah gelap hati, maka yang batin menjadi hak, yang hak menjadi batin, yang bid'ah menjadi sunnah, yang sunnah menjadi bid'ah. Hati-hati. Bikilafi man rana ala qalbihi kasabah. Wa ghadabhu ma'asi, disebabkan karena maksiat, akhirnya hatinya tertutup. Fa innahu mahjubun anil haq. Orang-orang ini tertutup hatinya daripada al-haq. Ditampakkan Al-Quran, tidak percaya. Dikasih al-sunnah, tidak terima. Hatinya sudah ditutup. Apakah Allah tidak mampu memberikan hidayah kepada manusia? Allah maha mampu. Allah maha kuat. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Seandainya kami menginginkan. Seandainya kami berkehendak, kata Allah. Niscaya masing-masing jiwa kami berikan hidayah. Semua mendapatkan taufik dari Allah. Akan tetapi sudah menjadi sadaqat al-qaul. Sudah ditetapkan ucapan Allah. Sudah ditetapkan takdir yang tidak akan dilupa. Sunnatullah. Fainahu mahjubun anil haf. Walihada juzi ala dalik. Oleh sebab itu mereka diberikan ganjaran sesuai dengan amalannya. Oleh sebab itu hati-hati. Siapa yang mengedepankan hawa nafsunya setelah jelas baginya al-haq, hati-hati. Alamat kebinasaan. Alamat penyimpangan. Dan Allah akan biarkan hamba tersebut menyimpang. Oleh sebab itu hati-hati. Jangan sampai masuk kepada ayat Allah. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adau salata wa taba'u syahawat. Fasawfa yulqawna ghayya. Allah katakan dalam surat Maryam. Akan muncul, wahai Muhammad. Akan muncul suatu generasi-generasi yang sangat buruk. Yang mereka menyia-nyiakan salat. Sudah kelihatan belum? Kelihatan. Dikatakan hayya ala salat, hayya ala salat. Kemana mereka? Kemana mereka? Sepi sekali masjid. Allahul musta'an. Wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Dan mereka, generasi yang jelek ini, kata Allah, mereka mengedepankan hawa nafsunya. Syahwat mereka lebih kedepankan daripada syariat. Tabiat mereka lebih kedepankan daripada syariat. Ini perkara yang akan menghancurkan. Apa kata Allah? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Orang ini akan mendapati penyimpangan. Orang ini mesti akan menyimpang. Apa sebabnya? Dia kedepankan hawa nafsunya. Dan kalau sudah menyimpang, sebagaimana ayatnya sudah kita baca tadi. فَلَمَّا زَاغُوا. Tak kala mereka sudah menyimpang, azaghallahu qulubahum. Maka Allah akan tambah. Allah akan tambah penyimpangannya. Allah biarkan, Allah biarkan, Allah biarkan. Sampai orang ini mati dalam keadaan menyimpang. Oleh sebab itu Allah katakan, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Maka biarkan Muhammad. Biarkan diriku terhadap orang-orang yang suka mendustakan dalil. Orang-orang yang suka mendustakan ayat Allah. Orang-orang yang suka mendustakan hadis. Ucapan-ucapan Allah dibantah. Ucapan-ucapan Rasul dimentahkan. Apa sebabnya? Hawa nafsu. Biarkan mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamu. Kami akan biarkan, berikan tangguh. Kami akan tangguhkan kematian orang ini. Biarkan mereka. Min haitsu la ya'lamun. Dalam keadaan dia enggak sadar. Orang ini enggak sadar kalau orang ini sedang diulur-ulur-ulur dan ulur. Dibiarkan sama Allah menyimpang. Dibiarkan menyimpang sampai orang ini mendekati kematiannya. Wa umri lahum inna kaydi matin. Biarkan dia. Biarkan, berikan tangguh kepada mereka. Sungguh tipu dayaku sangat kokoh, kata Allah. Hati-hati. Dibiarkan maksiat, diteruskan. Dalam keadaan orang ini penuh dengan kesehatan, diberikan rizki sama Allah. Padahal ahlul ma'asi. Orang ini ahlul maksiat, tapi rizkinya ditambah sama Allah. Nikmatnya ditambah sama Allah. Istrinya ditambah sama Allah. Pengikutnya semakin setia kepadanya. Masya Allah, ditipu orang tersebut. Allah katakan, فَلَمَّا نَصُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِّرُ بِهِ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ. Maka tatkala mereka lupa, tatkala mereka meninggalkan dalil, tatkala mereka meninggalkan perjanjian antara diri dengan Rabb-nya, Al-Quran, tatkala mereka meninggalkan kitabullah, tatkala mereka meninggalkan sunnah-sunnah nabinya, apa kata Allah? وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ. Kami buka seluruh pintu-pintu rezeki. Subhanallah. Ahlul ma'asi, ahli maksiat, tapi dibuka pintunya. Pintu rezeki dibuka sama Allah. Hatta idza farahu bima asaw, maka tatkala mereka sedang bergembira, sedang asyik-asyik dengan nikmat yang menipu,
atahum ba'suna, kami datangkan adab kami. Kami datangkan. Aqadnahu bagdatan fa'idahum mublisun, kami datangkan adab kami secara tiba-tiba. Mati mendadak. Mati dalam keadaan belum bertobat. Mati dalam keadaan bergembira di atas kemaksiatannya. Kasihan sekali hamba tersebut. Fa'idahum mublisun, maka menjadilah hamba tersebut sebagai orang yang dalam keadaan sangat putus. Hati-hati. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tertutup hatinya daripada Al-Haq. Al-Quran, mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Al-Hadis, mereka mendengarkan ucapan hadis, ucapan-ucapan Rasul. Tapi tetap saja orang ini tidak mendapatkan hidayah. Kasihan orang tersebut. Kama hajaba qalbahu fitunya anayatillah, sebagaimana mereka hatinya tertutup daripada tanda-tanda Allah, daripada ayat-ayatnya. Thumma innahum lasalul jahim, kemudian mereka kelak akan kami masukkan ke dalam neraka jahim. Ma'ahadil uqubal balighah, itu tentang hukuman. Hukuman yang sangat menyedihkan. Lasalul jahim, mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Thumma yuqalu lahum tawbihan, kemudian Allah katakan sebagai bentuk penghinaan. Allah ucapkan kepada mereka sebagai bentuk takrian, sebagai bentuk pelecehan. Allah menghinakan mereka. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini dia. Inilah dia yang kalian dulu dustakan ketika di muka bumi. Kalian dulu suka mendustakan kan? Bukankah kalian suka bertanya-tanya, mana azabmu wahai Muhammad? Mana azab kalian wahai para rasul? Kalian minta disegerakan azab. Maka dibiarkan. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini pasakan. Inilah yang kalian dulu sering dustakan. Hadza alladhi narul lati kuntum biha tu'adun, dalam ayat yang lain disebutkan inilah neraka, inilah api yang kalian dulu dustakan di muka bumi. Fa dzakara lahum thalathatu anwa'in min al'adzabi, Allah sebutkan di sini dengan tiga macam azab. Yang pertama azabul jahim, masuk ke dalam neraka jahim. Yang kedua azabut tawbih, Allah hina mereka. Wallaum, Allah hina dan Allah caci. Allah caci dan Allah hina. Tiga macam azab mereka rasakan. Badannya merasakan azab panasnya api neraka. Hatinya merasakan azab betapa kerdilnya dia. Dihinakan sama sang pencipta. Dihinakan sama manusia betapa pedihnya hati kita. Dihinakan sama manusia berasa kecil diri kita. Tapi kalau bagaimana? Bagaimana kalau sang pencipta yang menghinakan betapa kecilnya orang tersebut? Wa'adabul hijab ni rabbil alamin. Ditambah lagi azab yang lain. Yaitu azab mereka tidak akan bisa melihat Rabb mereka. Maka inilah balasan. Balasan bagi mereka orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Allah buat indah amalan mereka. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi. Kul, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Katakan oleh engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabarkan terhadap suatu kaum yang paling rugi amalan? Ulaika alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu suatu kaum. Suatu kaum yang mereka beramal di muka bumi sementara mereka merasa sedang berbuat kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang sesat kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang sedang menempuh jalan kesesatan. Sementara hati mereka, perasaan mereka, merasakan bahwasanya mereka sedang melakukan perbuatan yang paling indah. Perbuatan-perbuatan yang baik, ini kan baik, ini kan baik, ini kan baik, ini kata mereka. Maka Allah katakan, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka adalah orang-orang yang suka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka adalah orang-orang yang suka mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahabitat a'maluhum, maka hancurlah amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan ketika nanti di hari kiamat bagi mereka orang-orang kafir, kami tidak akan tegakkan timbangan. Orang mukmin, orang munafik masih mending ada timbangan. Kalau dia amalannya banyak, maka akan menutup kekurangan-kekurangannya. Tapi kalau orang kafir, seberapa besar pun amalan-amalan mereka. Bikin rumah sakit gratis. Bikin lembaga pendidikan gratis. Tapi kafir untuk apa? Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Nanti di hari kiamat kami tidak akan tegakkan, kata Allah.
kami tidak akan tegakkan bagi hamba tersebut untuk ditimbang amalannya. Ya kafir, ya silakan, monggo masuk jahannam. Ini bagi mereka. Wa'adzabul hijab ni rabbil alamin. Dan atas mereka, mereka akan mendapatkan azab berupa hijab. Mereka akan mendapatkan hijab, yaitu tidak akan sanggup mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Li rabbil alamin al-mutadhamminu li sukhfihi wa ghadabihi 'alaihim. Kenapa Allah menutup wajahnya? Disebabkan karena Allah benci. Disebabkan karena Allah murka kepada hamba-Nya. Wa huwa a'zamu 'alaihi min 'adzabin nar. Ini perkara yang paling menyedihkan. Sudah enggak bisa melihat surga, ditambah mereka tidak bisa melihat penciptanya. Sudah kita bahas ya kemarin sebetulnya ini ya, tentang permasalahan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua pendapat. Pendapat jumhur, mereka mengatakan bahwasanya orang kafir itu enggak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian yang lain mereka mengatakan mereka masih bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dalam keadaan ghadab. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Itu innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka terhadap Rabb mereka betul-betul mereka dihijab, diberikan sitar, diberikan penghalang, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab para ulama di antara Hasan Al-Basri rahmatullah alaih, ketika mereka dikumpulkan di mahsyar, ketika mereka dikumpulkan daripada kuburan-kuburan mereka, dan ini perkara yang sangat mengerikan ya ikhwah, masing-masing kita akan dibangkitkan, masing-masing kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya Allah katakan, ja'at sakaratul maut bil haqq. Sungguh sakaratul al-maut akan menimpa diri-diri kalian. Sakarat al-maut, sakitnya akan meninggalkan dunia, itu hak. Betul-betul ada. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari disebutkan tatkala al-maut sedang menimpa diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, faja'alahu yaghsha, maka Rasul mengelap keringatnya. Keringat beliau, kening beliau berkeringat. Oleh sebab itu para ulama menyatakan termasuk tanda-tanda husnul khatimah, yaitu keringat ada di jidat. Keningnya berkeringat, itu tanda-tanda husnul khatimah. Apa alasannya? Karena Nabi berkeringat. Keningnya berkeringat. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau elap keringatnya yang ada di keningnya. Kemudian beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sungguh sakarat al-maut. Sakaratul maut itu betul-betul sakit. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah semata. Sungguh perpisahan terhadap dunia itu betul-betul sakit. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan diri kita? Sudah siap bertemu dengan Allah? Sudah siap bertemu dengan malaikat al-maut? Tentu jawabannya belum dan belum dan belum. Oleh sebab itu persiapkan. Allah katakan, وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقَّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Itulah perkara yang kalian suka lari daripadanya. Kalian tidak berani mati kan? Kalian lari kan daripada al-maut? قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Allah katakan kepada mereka orang-orang Yahudi. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu, apakah kematian yang kalian suka lari daripadanya? Apakah kalian takut dengan kematian? Apakah kalian suka lari kepada kematian? Fa innahu mulaqikum. Mau ke mana kalian lari? Kata Allah. Karena sungguh kematian akan menemui kalian. Kalian akan dikejar oleh kematian, jangan lari. Oleh sebab itu persiapkan. Banyak-banyak istighfar ya ikhwah. Banyak-banyak istighfar. Kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita timbang-timbang kebaikan kita. Kita timbang kejelekan-kejelekan kita pada hari ini. Ketika mulai subuh sampai menjelang isya, sampai menjelang tidur, kita ukur berapa banyak kebaikan yang sudah kita perbuat. Dan berapa banyak pula kejelekan yang sudah kita perbuat. Kita ukur. Seandainya kebaikan, alhamdulillah ternyata kebaikan saya lebih banyak daripada keburukan yang saya perbuat. Maka kata Allah, وَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. Siapa yang mendapati kebaikan ada pada dirinya, maka pujilah Allah. Ucapkan alhamdulillah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ
fala yalumanna illa nafsah. Tapi siapa yang mendapati selain daripada kebaikan, dia dapati dirinya dalam keadaan jelek, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kelalaian, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan dia caci kecuali dirinya sendiri. Fa innahu mulaqikum, dia akan bertemu dengan kalian. Kalian akan dijemput dengan al-maut. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid. Ini perkara yang sangat mengerikan. Dan masing-masing jiwa, ya ikhwah, masing-masing jiwa itu ada sa'iq, ada malaikat yang akan menggiring kalian. Masing-masing jiwa ada satu malaikat yang akan menggiring menuju Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat mengerikan. Setelah kita dibangkitkan daripada kuburan kita, kemudian Allah kumpulkan seluruh manusia, kemudian masing-masing jiwa akan digiring oleh sa'iq. Kata para ulama, di antaranya Imam Az-Zahabi di sini, itu malaikat. Sehingga satu orang pun tidak akan bisa lari dari Allah. Tidak ada yang terlambat bertemu dengan Allah. Masing-masing sudah pasti jalannya. Ila rabbihim yansilun. Menuju Rabb mereka dalam keadaan berjalan sangat cepat. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa syahid, bukan hanya satu penggiring, ya ikhwan, akan tetapi ada yang menyaksikan kalian. Kalian akan banyak yang menjadi saksi, banyak saksi yang akan menjadi saksi atas perbuatan kalian. Masing-masing kita akan ada saksinya. Di antaranya pun yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dan ketika itu pun, ketika itu bumi akan bersaksi atas perbuatan-perbuatan manusia, terlebih lagi perkara-perkara yang lain. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamun. Tatkala ditegakkan ruh-ruh manusia, tatkala mereka para malaikat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la yatakallamun, tidak ada satupun manusia yang bisa berbicara. Hati-hati ya kawan. Jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Ini akan banyak saksinya. Saksinya luar biasa banyak sekali. Apakah manusia bisa berdusta di hadapan Allah? Wallahi la. Allah katakan, Al-yawma naqtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksimun. Allah katakan dalam surat Yasin. Al-yawma naqtimu ala afwahihim, pada hari ini kata Allah, kami kunci lisan-lisan kalian. Kami kunci mulut-mulut kalian. Watukallimuna aidihim. Tangan-tangan kalian akan berbicara. Tangan-tangan kalian akan menjadi saksi. Dia akan berbicara. Watashhadu arjuluhum. Kaki-kaki kalian akan bersaksi. Bimakanu yaksibun. Disebabkan apa-apa yang telah mereka lakukan. Perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan itu ada saksinya. Oleh sebab itu, ikhwanana, kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Jaga keimanan kita, jaga ketakwaan kita dengan tetap terus duduk di majlis ilmu. Itu sebab seorang akan menjadi bertakwa. Seorang bisa berubah dari buruk menjadi baik, yang jelek menjadi bagus disebabkan karena ilmu. Tapi kalau ilmunya tidak menjadikan dirinya menjadi orang yang baik, alamat ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, banyak-banyak doa. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la takhsha wa da'watin la yustajabu lah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan ketika dalam doanya ketika subuh, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Punya ilmu tapi tidak ada manfaatnya. Punya ilmu tapi tidak bisa merubah akhlaknya, tidak bisa merubah lisannya, tidak bisa merubah perbuatan-perbuatannya. Suka mendolimi, suka menggibahi. Nah untuk kita, ini alamat ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan jangan sampai punya ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la taksha, diberikan hati tapi tidak khusyuk. Punya hati, dengar Quran, dengar hadis, tapi hatinya tidak menambah keimanannya. Itu yang dikhawatirkan sama Nabi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang senantiasa lalai. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang demikian. Wa da'watin la yustajabula. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar. Sering berdoa, minta sama Allah, tapi tidak ada jawabannya. Berdoa kepada Allah, tapi tidak didengar sama Allah. Na'udzubillah. Jauh sekali hamba tersebut. Allah telah berpaling pada hambanya kalau begitu. Oleh sebab itu, ikhwanana, jaga ketakwaan. Jaga iman kita. Karena orang yang bertakwa, karena orang yang beriman, Allah akan membela. Allah senantiasa akan menolong. Allah katakan,
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. Allah katakan, sesungguhnya kami pasti akan menolong Rasul-Rasul kami. Sudah barang tentu, Allah mesti akan menolong Rasulnya. وَالَّذِينَ آمَنُوا, dan juga orang-orang yang beriman, kami akan tolong mereka. Kapan pertolongan Allah? Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yauma yaqumul ashhad, dan kami akan menolong mereka tatkala para saksi mereka bersaksi atas diri mereka. Kaki kita menjadi saksi, tangan kita menjadi saksi, kulit kita menjadi saksi, bumi menjadi saksi atas diri kita. Akan tetapi Allah membela orang-orang yang beriman. Allah membela orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu jaga ketakwaan, jaga keimanan. Adabul hijabi min rabbil alamin al-mustaqim min sukhfihi wa ghadabihi alaihim. Allah murka, Allah benci kepada mereka. Wa huwa a'zamu alaihim min adabin nar. Maka sungguh hakikatnya ini azab yang lebih pedih daripada mereka, daripada azab jahannam. Azab jahannam itu sangat pedih. Azab jahannam itu luar biasa sakitnya. Allah sebutkan tentang rasa sakitnya. Banyak sekali dalam ayat Allah sebutkan bagaimana isi jahannam, bagaimana isi jahim, neraka jahim, neraka jahannam. Luar biasa. Allah katakan, Inna syajarati zakum ta'amun athim. Sungguh ada pohon yang bernama zakum. Itu ta'amun athim. Makanan orang-orang yang berdosa. Kalmuhli yagli fil butun. Seperti mendidihnya kotoran-kotoran minyak. Akan tetapi kami didihkan di dalam perut-perut mereka. Ini syajaratu zakum. Ta'amun azim, ta'am, makanan bagi mereka orang-orang yang suka berbuat dosa. Bayangkan ya akhwat, sekian lama manusia tidur di dalam kuburannya. Tentu mereka akan merasakan lelah. Lelah karena lamanya tidur. Setelah lelah daripada tidur mereka, yaitu kematian yang pertama, mereka dibangkitkan dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Akan tetapi bagi mereka para mujrim, bagi mereka para pendosa, mereka akan mendapatkan ta'am. Dari ta'amul azim, syajaratu zakum. Mereka akan mendapatkan pohon zakum, buah zakum. Yang Allah katakan, kal muhli yaghli fil butun. Yang akan mendidih isi perut mereka. Dan Rasul SAW telah menyebutkan, buah zakum itu, kalau menetes saja satu tetes daripada getahnya zakum, rusak semua bumi. Hancur bumi. Disebabkan karena getahnya zakum. Lantas bagaimana kalau dia makan buahnya zakum? Laisa lahum tu'amun illa min dzari'. Tidak ada makanan pada mereka kecuali buah-buahan yang berduri. Pohon zakum buah yang berduri. Nyangkut di leher. Gak bisa masuk ke perut. Kecuali kalau dipaksa. La yusminu wa la yugni min ju', tidak akan menggemukkan mereka, tidak akan mengenyangkan mereka. Nasallallahu salama wa alafiyah. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fiik.